Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Iya, jumpa lagi dengan saya di channel Hantu Batu Keramat. Semoga kawan-kawan gak pada bosen ngeliatin saya ya, ngeliatin channel saya. Iya. Oke. Udah pada sahur belum siang ini? Ini pada ngumpet di belakang itu mau buka nasi bungkus, cilaka. Woi, puasa puasa ini bulan puasa, siang-siang ngumpet di belakang, waduh, menyeduh kopi lagi, aduh kacau. Oke, baiklah kawan-kawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan trik dan tips. Mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, ini ngapain HP 2 biji di sini? Aduh, ya kawan-kawan, inilah caranya untuk menambah jam tayang. Jadi kawan-kawan yang ingin cepat mendapatkan 4.000 jam tayang bisa gunakan cara ini, kawan-kawan. Kalian bisa cari aja HP yang murah-murah ya. Ya, HP-HP yang udah nggak kepake lagi tapi masih bisa nyala itu bisa dimanfaatkan kawan-kawan. Inilah cara saya untuk menambah jam tayang. Ini saat ini saya sedang menambahkan jam tayang untuk seorang teman. Mas Hariwae, Hariwae. Apa kabar Kang Hariwae? Ya, kalau punya saya kan sudah tembus tuh, sudah dapat iklan. Jadi ya alhamdulillah saya menggunakan cara ini dalam waktu singkat saya sudah dapat iklan kawan. Aduh, sekarang tinggal bagaimana caranya saya bisa bantu teman-teman. Yang minat juga bisa, gampang itu. Satu hari itu bisa kok, bisa nyampe 200 sampai 250 jam sehari, tergantung perangkat dan alat yang kita pakai. Ya ini mumpung mumpung mau lebaran ini, siapa yang mau order jam tayang juga bisa kok sama saya. Ini murah aja, gampang itu 1.000 perak doang satu jam. Jadi gampang kawan-kawan, kalau nyari jam tayang itu begini nih. Nah, kita gunakan HP-HP yang sudah nggak terpakai. Biasanya HP-HP begini nih orang juga pada males makainya, karena HP-nya sekarang udah pada bagus-bagus semua kan. Ini harga bangsa 200-300 ribu sudah dapat. Jadi kita putar pakai akun lain, kita bikin akun lagi, kita putar di HP-HP begini ya. Nah, udah kita tinggalin aja, kita mau kemana-kemana, yang penting HP itu di rumah tetap nyala, tetap muter sambil dicas kan gitu. Aduh, aduh. Jadi begitu kawan-kawan, kalau pengen jam tayang kalian cepat naik, gunakan cara seperti ini. Kalau kalian cuma punya satu HP di rumah, itu gampang aja. Nah, kalian ketika kalian mau tidur, kalian log out dulu, kalian ganti akun. Lalu kalian putar video kalian di playlist, kalian buka playlist ya. Kalian nggak punya playlist ya, bikin playlist ya. Kalian putar di playlist, kalian tinggal tidur, nanti pagi-pagi sudah nambah sendiri jam tayangnya. Ketika kalian bangun udah nambah jam tayangnya. Jadi kalian nggak perlu apa ya, terlalu berharap dapat jam tayang dari tontonan publik. Karena kadang-kadang orang itu ya seperti itu kan gitu. Mereka juga sibuk cari jam tayangnya masing-masing. Jadi gak sempet lah kalau mau cuma nonton apa, paling mereka nonton channel kita tuh bahasa 10 menit sehari itu sudah bagus lah. Tapi kalau kita guna akali dengan cara ini,
Nah, ini kita bisa atur sendiri. Kalau satu HP 24 jam nyala, berarti satu hari itu kalian dapat 24 jam. Kalau dua HP nyala semua, ya 48 jam kan gitu. Oke, kawan-kawan sudah jelas. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Nanti saya kasih trip tawatik TikTok. ada. Nanti kita saya kasih apa ya namanya, cara-cara lain ya, trik dan tips ya untuk menambah subscriber, nambah jam tayang dan dengan cara yang lain kan bisa aja. Banyak sih cara-cara untuk menambah jam tayang dan subscriber, sebenarnya banyak. Salah satunya ya yang saya pakai saat ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.